UNESCO Skateboarding Day 2024. Puluhan skater berkumpul beradu skill di Taman Lapang Bakti Kota Banjar, Jawa Barat. Acara tersebut merupakan agenda rutin tahunan para skater di seluruh dunia yang dilakukan setiap tanggal 21 Juni untuk berkumpul dan bersilaturahmi. Panitia penyelenggara Sutris Muhammad mengatakan, peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut berasal dari berbagai kalangan dan daerah. Ada dari kota Ciamis, dari kota Tasik, ada dari Garut, ada Sangandaran juga ada. Ini kegiatan kayak kalau di skateboard itu lebarannya para skateboard sih. Ia menyebutkan setidaknya ada kurang lebih 50 orang skater dari mulai anak-anak, dewasa, baik laki-laki maupun perempuan yang ikut memeriahkan kegiatan Skateboarding Day 2024 ini. Lanjutnya mengatakan, rangkaian acara tersebut meliputi unjuk trik terbaik, fun games, dan parade berkeliling kota menggunakan berbagai kostum menarik. Ini dilombakan? Enggak ya? Enggak, bukan kompetisi. Oh, bukan. Setelah ini acaranya apa? Setelah ini rolling nggak? Jadi kita rolling ke Jalan Baru, terus di sana ada fun game juga, melewati rel perlintasan kereta api. Nanti dikasih hadiah. Sudah itu kita foto-foto di ikon Kota Banjar Pahlawan. Sutris Muhammad menambahkan, pihaknya berharap pemerintah dapat melirik dan memperhatikan para skater, khususnya di Kota Banjar. Pengen dilirik aja sih kegiatan olahraga skateboard di Kota Banjar ini. Pengennya ada fasilitas kayak skatepark, kayak kota-kota, kayak kota-kota lain difasilitasi skatepark gitu, biar makin apa ya, biar makin banyak bibit-bibit yang mau belajar gitu. Sandi Aroma Rakyat Banjar.